بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم Sebagai projek pembangunan tanah wakaf komersial yang terulang di Malaysia, Menara Imarah Wakaf adalah kebanggaan umat Islam di Bandaraya Kuala Lumpur. Semuanya bermula dengan Allahyarham Ahmad Dauji Dadaboy. Beliau yang berasal dari Gujarat, India, menceburi bidang perniagaan dan mengumpul kekayaan di tanah Melayu. Sebelum meninggal dunia pada 1987, beliau telah mewakafkan tanahnya seluas 1.2 ekar yang terletak di Jalan Perak, Kuala Lumpur kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Hasil perkongsian pintar oleh tiga organisasi Islam, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Lembaga Tabung Haji dan Bank Islam, sebuah bangunan komersial kelas A setinggi 34 tingkat yang dikenali sebagai Imarah Wakaf atau Menara Bank Islam, telah dibangunkan di atas tanah tersebut. Pembangunan Imarah Wakaf ini telah menghasilkan pelbagai manfaat untuk umat Islam. Wakaf Ahmad Dauji Dadaboy atau SWAD telah dibuka secara rasminya pada tahun 2012 di aras B1 Menara Bank Islam. Ia telah ditauliahkan sebagai surau diri Jumaat dan pada setiap hari Jumaat, tempat letak kereta di aras B1 dan B2 ditransformasikan untuk memuatkan sehingga 3,000 orang jemaah bagi mendirikan solat. Diinspirasikan oleh kesungguhan badan-badan yang memajukan Menara Imarah Wakaf, SWAD sebagai surau institusi korporat terus komited dalam mengoptimumkan inovasi wakaf untuk masa depan ummah. Demi mencapai visinya untuk menjadi surau jumaat contoh dalam memberi khidmat kepada ummah, SWAD menetapkan misi untuk menyemarakkan penghayatan ibadah dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan memperteguhkan dakwah Islamiah kepada orang ramai. Ia juga prihatin kepada keperluan ummah sambil menyediakan kemudahan yang efektif dan kondusif untuk para jemaah. Melalui sumbangan para jemaah dan sokongan Bank Islam, SWAD berjaya melaksanakan pelbagai program berimpak tinggi demi memperkasakan masyarakat dalam menempuh cabaran alam baru. Memastikan ketelusan dalam menguruskan dana yang diamanahkan, SWAD menghayati prinsip tadbir urus korporat di samping membuat pendedahan dan pelaporan melalui penyata kewangan tahunan, penerbitan buletin dan laman web SWAD. Ketahui lebih lanjut mengenai SWAD melalui laman Facebook, laman web atau hubungi nombor yang tertera.